Pripun Pak niki top green Pak? Nggih top green. Niki cara gula Pak, niki barisannya rapat. Terus napa nggih? Kuningnya nggih. Kuning. Lah rasane niku. Halo bose. Ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita akan bercerita tentang review jagung manis top green. Apa iya beneran top? Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Kali ini kita sedang berada di Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, bersama petani jagung manis top green. Menjadi petani di era digital memanglah tidak semudah yang kita bayangkan. Terlebih kemajuannya sangatlah pesat. Apalagi bicara soal jagung manis, benih menjadi faktor utama penentu pasca panen. Tidak semua pasca panen jagung manis diterima dengan baik oleh pasar. Hal ini disebabkan karena standar pasar yang menginginkan kualitas buah yang baik, seperti tongkol besar, biji rapi, dan yang paling penting kelobot tahan hijau. Jagung manis top green hadir untuk menjawab tantangan pasar. Lalu, bagaimana menurut petani? Pak, kali sinten iki, Pak? Pak Barok. Saking Karangklesem Kecamatan Kutasari Purbalingga. Kali kula gada kanca Pak Tirno niki bakule. Bakul jagung manis niki. Niki jagung manis pas beneran pun panen. Niki bapake nanem top green nggih. Nggih top green, Mas. Pripun Pak top green, Pak? Top green dilalahkan daya tumbuh saya terus nggih sampai panen alhamdulillah bagus jagungnya rapi dalam arti barisannya rapat. Terus rasanya Pak, rasanya Pak top green. Tapi tak jajal langsung niki. Manisnya pol, Pak. Niki jagung manis top green. 21. Mas sinten iki, Pak? Pak Kirno. Oh, Pak Kirno saking? Saking Karangklesem. Jenengan bakul petani? Nggih, kula bakule niki. Pripun, Pak, dengan top green teng peken sadian top green? Ya penjualan ya cepet lah ya. Karena jagungnya besar, kulitnya hijau, tahannya, tahan hijau. Pun ping pinten Pak mendet top green? Ya berkali-kali nih. Terus pripun teng peken lah? Kon anu komentar bakul-bakul nomo konsumen teng peken pripun iki, Mas? Ya masalah penjualan sih cepat ya. Terus jagungnya besar, kulitnya tahan hijau. Itu kelebihan dari top green apa? Kelebihannya ya rasanya juga beda gitu, beda lebih manis. Terus jenengan ngirimnya teng peken pundi mawon niku? Pasar Segamas Purbalingga. Biasanya kirim pasar berapa kali? Seminggu. Kalau pengiriman apa? Seminggu 3 kali. Maksimal berapa kintal apa berapa ton ya? Ya maksimal 2 ton. Ya setiap pasar gitu. Iya setiap pasar. Ngajengnya kepriye Pak menurut jenengan tentang maniki top green napa badhe iki napa lah monggo. Nggih. Kangge kula top green niku ditumani lah artine ke depan musim ke depan lagi ini udah panen tanam top green lagi. Lan saran kula dumateng petani-petani sana sekipun monggo tanam top green. Nandur top green no money bakal nandur maning mantap.